mengenai Pak Ahok. Orangnya memang keras, kalau berbicara memang tajam, tetapi saya ingin membuka apa adanya. Hatinya sangat lembut. Kalau ada yang datang kemudian nangis, langsung terenyuh, langsung pasti diberi. Benar, ini benar. Datang lihatkan ke Pak Ahok, dia nangis-nangis, pasti pulang, pasti diberi sangu. Ada apa, jalan rusak di RT mana, di RW mana, ke Pak Gubernur. Pakai nangis lagi, pasti besoknya langsung diperbaiki. Ini benar enggak? Kalau saya, belum tentu. Itu bedanya Jokowi dan Basuki Cahayapurnama, bedanya di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, demi Rasulullah, saya dukung Pak Ahok dan Pak Jarot. Karena selama ini yang benar gubernur memperhatikan kebutuhan rakyatnya cuma Pak Jokowi dan Pak Ahok. Waktu itu kan cuma 800 gaji saya. Dulunya saya kan nggak kerja, suami saya juga nggak kerja. Sekarang ikut kerja di jalanan nggak apa-apa, yang penting kerjanya halal gitu, cari duitnya. 31, mudah-mudahan Bapak Ahok jadi lagi, bisa naikin gaji lagi gitu. KJP, KJR, bahkan anak saya dirawat itu 10 juta kalau bayar. Ini gratis karena punya KJR. Gimana saya nggak dukung Pak Ahok? Saya ngerasain. Anak-anak saya dapat KJP, dapat KJR. Masa saya mengingkar janji? Munafik saya kalau nggak dukung Pak Ahok, bener.
banjir bertahun-tahun nggak beres. Bu, kenapa senang banget? Senang lah, mau paham. Karena anak saya sekolah, aturan nggak bisa pakai sepatu, bisa beli sepatu mahal. Siapa lagi Bu senang sama Pak Ahok? Pakaiannya. Ada BPJS Bu ya? Pokoknya jalanan bagus. Orang-orang ini nggak banjir, semua bersih. Bagus. Saya senang sama Pak Ahok. Gratis, saya semacam baju itu luar biasa dah KJP itu dipanggilnya, kita bisa membantu yang meringankan beban. Nelayan, karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang gak ngerti pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual. Ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bukan jatuh sendiri. 10 orang yang menentang Pak Ahok, maka 1000 orang yang hadir mendukung Pak Ahok.